Bismillahirrahmanirrahim Surah Az-Zumar ayat 1-9 Surah Az-Zumar Makkiatan de Surah Az-Zumar iki Illa kullu ayatin la nansurru ala ansim wa la ayati kullu ayatin ya ayyuhalladzina asroru al-ayat Madanani tuwahi kullu ayatin la nansurru dititono nang Madinah ya utawi Surah

Wata lafat Allah khobaruhu Jadi khobarnya muktada Sifate Allah al-azizi Kang menangan Fi mulkihi dan kerajaan Allah al-hakimi Kang bijak fi sunnihi dalam tindak lambai Allah Inna sa teman yang sunu anzalna nurona Yang sunu ilaih kamar Ya Muhammad wa Muhammad Yang sunu nurona al-kitab Yang kitab Oleh ku nurona bil haki iklan hak maknane hakiku ngendikan Sesuai fakta itu hak mutta'ali kunti dawuh bil haqq ta'alluq fi anzala klan fa'bud mongko nyembah Allah ing Allah nyembah iku maknane makrifat teng Allah tapi nyembah Allah oleh menyembah nyembah mukhlisan hale sing murnekno lahu Allah ke murnekno adina ing agama ta ing tatanan mbok murnekno minas syiriki saking unsur syirik ngene iku ay muwahidan tegese zat sing ngijekno sing mensuwijikan muwahid dan tegese wong sing nyuwejekno utawa sing bertauhid lahu maring Allah. Ala ilinga lillahi ku tetep kagungane Allah adine uti agama al khalis kang murni. La yastahiqquhu kang ora ngehakihu ing adin al khalis sapa ghairuhu liyane Allah. Mbenu titik. Waladina te wong akeh khudu kang alap sapa ladina min duni sanging selyane Allah. Misale al asnami ngalap ing berhala. Di alap diambil aulia aeng biro-biro jadi kekasih atau jadi pilihan-pilihan pemimpin atau pilihan-pilihan nopo -pilihan, eh, kedekatan wahum utawi allah ku kufaru wong kafir-kafir wong kafir-kafir mekah zamaniku <hesitation> wong kafir-kafir makkah zamaniku <hesitation> wong kafir-kafir makkah zamaniku Illa liu kecuali ento marak nopo poro purhelo na ing kita illa maring allah zulfa klan warak tenan eh kurba tekesai klan warak tenan mas daru zilfa lafat zulfa ku mas dar pi makna takriban klan enggo makna ni lafat takriban uh, inna wuha sa allah yahku keputusan inna wuha sa allah iku yahkumu ku keputusan sopo allah fe na antara ne wong kafir wa fe muslimin Gaya keputusan fima ing dalam perkara hukum kang utai wong akeh ing dalam mayu yahtalifu naiku saling pertentangan so wong akeh min abri dini saking urusan agama. Fayu tuh kilu mukang lebih ono so pawah taalal mukmini naing pira pira mukmin di aljana taing swargo wal kafirin nalan lebih ono ing pira pira wong kafir di an naro ing roko. Inna wa satu nawa taalaiku layah tiuranu jono so pawah man ing wong kang temanu kadi punu pendusta padusta sinisatil walati ing dalam ana ilahi maring Allah kafaron turwangu akeh kafire biibadati lan nyembah menh wa ing liane Allah law arata mongersano Allah ya takhidanto ngalap sapa apa waladane anak kamaqulu kaya oleh ngucap sapa kufar ngalap sapa arrahmanu Allah sing rahman waladane anak lastofaati ne mile taala mimas sanging apa wae ya khloku kang gawe sapa wa ing mamake apa wae asa wong ngersano ing mamak wa ta'khudahu lan ngalap sapa Allah ing mayasa walad ning anak ghairu man saliane wong kang ucap sapa wong kafir al malaikatu banatu. Utai malaikat iku misale dianggep banatu wa uzair iku klan Maha suci tenan tanzih lan berseno lahu maring, anak. Wa al al kang, uh, maring makhluk, Allah anak. Huwa kang akeh maksane le khalki maring makhluke Allah. Kholaqo kangge Gusti taala samawati ing pira langit wal ardolan bumi ole gawe bil haqqi lan haq muta'aliqunda iki kudhawuh taluq fi khalaqo lan khalaqo yukawiru nglebono sapa taala yukhilu teng sing lebono sapa wa alaila ing wektu bengi dilebono na ala nahari ngatasirina mulane faizi itu mongko tambah ponahar wa yukawirul lan nglebono sapa an nahara ing rina yukhilu sing lebono sapa ing nahar ala laili ngatasir bengi faizi itu mongko tambah wa ngatur sopa wa ta'ala asamsa ing sering ingiwal komaro lan rembulan. Kulun te sabun-sabun swijiku yajri kulu makopo kulun fi falak ing dalam cokrawalani kulin garis orbit ilu falak li ajalin ke ditimpo musamad kang din Yaiku li yaumil kiamat nih, marim dina kiamat. Ala ili ngahuwa te awai wa ala zizudat sing menangan al-khulibudit sing kang menangan ala amrihi ing atasi urusani Allah, al-muntaki mi Nyikso min a'da'ihi saing bira-bira muswi Allah. Al-ghufar kang aganya purani li awliya'ihi maring bira-bira kekasih Allah. Terus kholakau kum min nafsi wahida. Mpun saman maknanya ada gulamana. Kholakau gawisopo wa ta'ala kumingsiro kabeh min nafsin sangking jiwa. Uta sangking materi wahida. kang siji. Adam atik si Adam. Sumaja'alamu kunuli gawisopo wa ta'ala min ya sangking nafsin wahida. Gawisauja'ing Adam. Hawa atik si Hawa. wa anzala lan nurun sapa wa taala lakum karana sira kabeh minal anami sing boro kewan rupane al-ibili tegese unta wal bakori lan sapi wal qanami lan wedhus wadduni lan domba wal maisi lan wedhus ini wedhus kacang nggih kuna wedhus napa Jawa iki lho jenenge basa Arabe napa maisi utawa semu to kene <dus dus> wedhus kacang mosok mergo wangane nyolong kacang kok ora rasane iki kuna neng Mengani wong di wedus ibu butuh zakat, semoga sering mangan kacangnya wong doh. Soangnya, semoga golek barang halal zaman akhir wong. Kau menaik pitik, seneng mangan jagungnya wong. angel Angel zaman akhir golek halal tu angin. Kau menaik gue sanggar urip noh. Sama niat ada aswat. Ono walu piro piro pasangan. Mingkul ini saben saben suci jauh te pasangan doro. Zakarun tek selanang wong unsalan wito kama bayana. Kaya oleh jelasnya Sopo wa ta'ala Fisuratil Anam dalam surat Anam ya khluqukum gawe sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh fi butuni ummahatikum ing dalam wetenge mbok sira kabeh ing siji penciptaan min badi khalkin sause penciptaan sing liyo misale nutofan pertama rupa mani summa alakon mongkon nuli rupa segumpal darah summa nutofan terus summa alakon nggih summa mutukon mongkon nuli segumpal daging fidzul matin dalam poro-poro salasin kang telu hiyau tadzulmatin salasin udzulmatul batni peteng jero weteng wis peteng wadzul matur rahim peteng ning rahim wadzulmatul masyimah lan petenge jroning rahim cara Jawa maknani telanakan telanakan niku sing nggawa apa sperma dadi wong wis pokoke bangsa ngene iku dalikum zat sing iso nglakoni iku kabeh gawe kabeh iku Allah Allah rob hukumnya pangeran sira kabeh Lahu kang yu tetap Allah al-mulkuti kerajaan. La ilaha orana pengiran kang haku maujud. Ilahu kecuali Allah. Fa'an natusrafun. Maka halikohi Allah din inggok nasirok. Apan ibadati sangi nyembahnya Allah. Ila fa'ibadati huirihi. Mari nyembah lihani Allah. Mungkin kalau terangkan ini masalah surat zumar ya. Okay? Zumar itu kelompok. Kenapa? Kelompok. Jadi nanti orang masuk surga itu berkelompok. Orang masuk neraka juga kenapa? berkelompok. Tadi wasi kal nata korob bahum di inal jannah di nabah Terus wasi kal lagi nabah wasi kal nata korob bahum inal jannah di semarang. Dia wasi Sama-sama kita ini kelompok. Nah kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya yaitu rapati ibadat mereka bareng-bareng. -bare. Nah sisi negatifnya itu berkategori, no? berkategori. Jadi misalnya ini cerita cerita neng dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya, wong iman, atau wong kafir, wong iman. Kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasek, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya, semacam-macam, umat Islam atau Islam sing Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran, Ya manad nasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu kemudian tak panggil pemimpinnya nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat makanya orang itu harus punya imamul madhab imam dia yang diikuti dalam apa bermadhab karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya jadi kemana masyur guru yang nanti bisri apa ya enak ditakoki pangeran rombongan takoi ketuane, nih, Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri itu guyonan dari Sehona Khalil ini. Masyir itu dulu Sehona Khalil Bangkalan itu gurunya Basim Masari itu. Itu kalau nalkin mayit, mayit sing wis matek ning kuburan itu. Yo Ji, aku sibuk ape mulang, wis enak nek ditakoki ini ngenteni aku. Dadi nek ditakoki pangeran. <laughs> <laughs> itu kayaknya bisa ditiru itu talkin apa? Jadi misalnya, aku ingin nak mati, tapi aku mati saja, kan, gua. nak ditakaui mending nanti ini, biswa, ini Dan dengan aku mati, takaui pengiranya, mending nanti ini ketuaku. Misalnya, bahamun. Bahamun nanti ini sampai itu kancing Nabi. Pas itu kancing Nabi, mungkar nangkir Sarawani. <laughs> ya, jadi itu tak warai, ya, jadi. Nah. Tapi nak kue bakat keramat, mending ono di jatosi. Mereka <laughs> jatosi karena dianggap itu. Nak kulon pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Ter, itu ada kiai ditanya, marobuga itu jawabnya lucu sing mulang tauhid khidning dunia iku aku aku ora tau mulang malah takok maksudnya <laughs> <laughs> saya ini guru tauhid, apa nah aku wis maca lagi datul awam sok basa ini saya nanti baca Joharatu tauhid karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun jadi nanti puasa nanti saya karena untuk uh, tadi untuk jawab malaikat guru tauhid ditakoki si marebuka ngawur <laughs> supaya uh, punya peradaban malaikat itu punya peradaban So, guru tauhid di ya itu sudah saya niatkan itu. sudah itu kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam makanya menurut Mazhab Ali Sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat keramat itu di bawah mukjizat kalau mukjizat milik Nabi kalau keramat milik para wali Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelah Lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi kolat min intila. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa Nabi karena beliau perempuan. Semua Nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya, malah ribet. Pas ngaji suwi, aku kayak delok raine, aku ngaji kan udah jelas. Karena nggak mungkin nabi terus gak cantik, nggak boleh nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu pak-pak terus pi enak ngaji. Terus nak dibujuk, sing wedok lurah, sing lanang kan pak lurah, sing wedok nabi, sing lanang panjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika yang mirip aljabar lah. Dulu diantara penemu matematika namanya Khawarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya, angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nagir, Mungkar Nagir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil ini kan orang itu sukanya ngarang usul fakih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena enggak pernah enggak pernah ngajar tasawuf enggak pernah torekoan enggak tahu mujahadan gitu, semuanya dia itu kalau saya lebih surga kan itu mulangi tafsir kan mosok guru tafsir membun rokok kau kaya itu ora pantes itu lho. Nah muridnya ya pantas, guru saya kok <aku> kaya ora pantes. <guruh> oh, sok guru tafsir. Oh. Ya nak mungkin ya mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya itu. Kalau sama-sama mungkin yang Bus Wargo juga mungkin ngapain milih mungkin yang rokok kurang pegawaian tapi, ya. muridnya juga bisa ya ora pantes lho ben rokok ora ya pantes. <guruh> kok terus cilik ati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hati-hati suka meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. mesyur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak. Bangku ini kira iman, ngarepku, kaya roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang nggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya. Padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka ya orang. Tapi wedine neraka ya nganti nangis. Ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane ku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah, kalau malaikat sama nabi itu kan normal ya, tentu Allah sangat bangga karena, tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika, Imam Amuti itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu, lalu engkau dimana guru, Allah perlakuan kepada engkau gimana Wong um penggaweane mau ngomong matematika, jadi dia itu guru matematika, tapi mulai usul fikih. tai dulu guru itu enggak digaji terus gak PNS ndak ya guru-guru saja ikhlas karena ndak ingin umatnya nabi bodoh nak kowe kan enggak ingin kamu miskin terus mulang kan nah, itu beda sekali Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umaté nabi bodoh nah, kayak kulo niki guru tenan ora rido nak nabi bodoh nak kowe kan enggak mulang kowe ora rido miskin akhirnya golek sing gaji nak gajine kok ya pindah sok iku ora guru iku Iku pekerjaan, no? tapi ya apik lah di nyolong. nyolong. Ya, tapi ya ndak ndak kelasnya guru, maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru, jadi gaji maupun tidak gaji Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, Ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid, wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul kohar, zat satu. Terus jadi memang Amudi, Ya Malaikat Allah, Hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena <laughs> asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sama kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat tawhid para malaikat. Nisbatul nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobek iku kanis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. So, Koe nak gawe angka iku mesti siji Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada empat sampai lima. Jadi fanis batul <tell> khomsah ilal <tell> wahid, awis ini ilal <tell> wahid, awis salah ilal wahid, kulon ala hadin sawak. Lamane jenenge angka <tell> itu satu dulu. Ono limo yoko papat, papat kau telu, telu kau loro, loro Jadi segak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu spodoai kok kanis batisnya ini ilal wahid. Bok mau juta tuh jumlah miliatan tetep farul wahid cabang dari angka satu Oh malaikat durani sejap kabeh pinter tenan kowe. Baris Allah seneng. Yo ulama matematika wae dadi tau tauhid. Sak arep Allah ngendikan. Wong ngono kok ape mbok takoki marhabuka. Tak arekan. Alan aku direncanakan Imam Amudi. Langkung nglawan malaikat mau sing aku guru." Tauhid. aku lah zaman sekolah teng MGS, MGS itu madrasah sarang, madrasah ibadah ibadah lele kemana? Ibu bocah, pelajaran tauhid untuk papa. wah sekali aku gak ahli suwargo, mereka <laughs> <tuh> tauhid tem jeb, jeblok. Tapi yang sing tauhid itu untuk pitu walu, senajan tau limo, tak sabo papa tuh, oh, ahli <laughs> Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi <tuh> jari malaikat itu merujuk jadi nak rapote kok tau kita papat nerokok, mereka tau kita jeblok merah, jadi nak tau kita walu swargo. Nah, ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Makanya masyur itu Nabi ngendikan saya rindu, saya rindu pada ikhwani, ikhwani itu teman bersahabat pada ngendikan alasna ikhwana ya rasulullah bukan kita kita ini temanmu lah jadi Nabi. antum ashabi as kamu itu sahabat saya tapi saya rindu teman-teman saya siapa itu ya rasulullah man di walam yaroni mereka iman saya padahal tidak melihat saya itu allah lebih rindu lagi dan allah membanggakan hamba-hamba ini yang nggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman kue wajar iman memang saya, kamu tahu saya tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatusna ini ilal wahid, wasala sawal khomsa, semuanya sama. Farul wahid, fal wahid, wal aslu, wal wirul wahid, farul asli, fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungok karena semua angka mesti dimulai dari Ya wesh. Wahyirah malikat, wesh seongko cik miliathan, wesh ah, semakhluk cik jumbali miliathan, atusan miliathan, gak ada apa-apa. Tetap itu Kabeh Fara'ul Wahyir. Dimulai dari Al Wahyir. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi, nisbatul isnen sampai salahsah Kabeh-Iku nisbatin yang siji-Iku cabangi. Maksudnya, asal usulnya tetap Sisi. Makanya banyak ulama. Anak gawe. Bu guyonan. Bu tenan. Tapi ya. Rodok tenan. Tapi. Rodok tenan. Wartinya ya. Coba imani. Tapi ya. Coba imani. Itu nantarani. Quran dikumpulkan. Fatihah. Fatihah dikumpulkan apa? Ini bismillah. Bismillah dikumpulkan. Ba. Ba itu mergoda. Di nuqtotil wujud. Jadi ku ketok. Na Quran min Allah. Nuqtotil wujud. Titik wujud. Kuy ga gambar. Serumit apapun. Mesti dimulai dari satu. Titik. Misalnya kayak gambar apa gambar pesawat ceblok cek buta cek gambar keriting misalnya tetap dimulai dari titik nah titik ini disebut nuk totil wujud apa nuk totil wujud maka ba itu disingkat oleh ulama bi kata ulama bi karena makana babi bi numa yakun jadi bi sebab ingsun karena makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi yang wujud ya wujud wabi yakunu yakun dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti tiba adalah nuklototil wujud awal daripada wujud tentu maksudnya adalah Allah subhanahu ta'ala Allah ini nuklototil wujud nah kenapa kita butuh angka satu bukan angka nol karena nol itu di matematika itu adamiah sesuatu yang nggak ada kalau di depan kalau di belakang nggak apa-apa dihilangkan tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya nol itu nggak boleh mendahului satu artinya gini. Alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud nggak boleh diciptakan oleh nol. Mesti diciptakan satu atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah akhirnya berarti mau maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud sama angka dua tiga seterusnya dimulai dari satu maka engkau ya Allah harus satu akhirnya malaikat itu taslim sekarang itu sawang ngedikan wong ini kok malah kita terang malah pusing gara-gara kan gitu nah umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika terutama ulama-ulamanya karena mewarisi dari para Nabi karena kalau nunggu suwon, suwon jenengan nak mati, pokoknya latihan tauhid mulai saya iki sehingga pas mati, ini pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup, kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya, kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga tidak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ya sudah, kalau kita dari tidak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Jadi disebut iman. Iman itu satu apa ya, perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah, wiridan itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan apa ya tadi ya? Kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena apa? Ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpi, berpikir baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling guru madza samawati wal arut. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu disebut fa'lam Fa annahu la ilaha baru bakas istighfar wastafir di istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya ben benar tapi kalau kamu tauhidnya agak benar lalu istighfar kan berarti bilang gini astaghfirullah saya minta ampun ya Allah terus di hatinya Allah itu tenang tak fiktif tuh kan kacau sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud jadi tetap semua itu badal ilm makanya fa'lam Fa annahu La ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatusna ini wasala sawar rofi al wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu yang pokok adalah satu. Yang lainnya itu akhirnya malaikat yo yo singgu yo semanduk manduk, -manduk. sih daripada kau belajar mana sadok <todat> sadok sih sekarang swargo swargo ribet ya bang. Aku lawan termasuk ulama sing bejo, lawan itu seneng seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing porogabed. Lawan itu rasa seneng, tapi saya betul loh, saya ini betul soal nanti lomba be umat ahli matematika. Ini ku menang loh, mereka matematika Arab lebih gampang. Anak gue lawan itu sekolahnya sering juara matematika, mereka nganggu matematika kelas be matematika gue lebih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ini nggak rubul usur karena orang Arab itu ummi umi itu lugu jadi dibikin tahapan caranya bi rubul usur seperempat dari seper sepuluh jadi misalnya satu juta diusurkan dulu berarti seratus setelah seratus dibagi empat namanya berapa dua puluh lima berarti rubul usur seperempat dari seper sepuluh jadi di seper sepuluh dulu dari satu juta Berarti berapa? 100 bareng 100 seperempatnya berarti 2 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Usurnya 10 berapa? 1. Apa ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti propa Nah, terus wong Arab itu seringkali difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur, benisul usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya, zakatnya si itu kan bisa 1/10, berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur, berarti per 100 10, berarti namanya apa? Usur. Atau nisful usur berarti berapa? 5 karena usur itu 10, berarti kalau nisful usur 5, Lah 5 dalam matematika modern disebut seper20, yang 10 dianggap seper10. Kalau orang Arab enggak usur atau nisful usur. Jadi misalnya 1 juta, usurnya berapa? 100. Separuhnya usur. 50. Berarti menurut sampai 50 tambah seper20 yang 100 seper 10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab Jadi itu susu bagus karena terus dibikin apa bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan misalnya gini. Rungokno kowe bendera matematika sampean iki nggo tes-tesan ngarep pangeran dadi itu. Misalnya HP ini kan tak warai matematika. Musofa jelas ra matematika. Roe tasawuf ya dene. Wong seneng tasawuf iku nggak seneng mikir mesti. Tapi akhir akhirnya so. iki iso, mergo iso grup. ku aku WAe ora duwe kie kula niku wis mileh donya ora patir. Diseku tak sangka dinek kancaku akhirat dhewe ora donya, kecewa aku asline. Habis Misalnya HP mos. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di ke gonimah itu dipro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi lima, satu bagian namanya apa? Seper, seper lima. Wa alamu an nama ronim tumin Ya sudah Nabi dibagi seperlima. Setelah seperlima ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan empat. Jenenge arbaatul ahmas empat dari prolimo. Nah yang empat dari prolimo itu dibagi para yang ikut perang. Waalaikumussalam wal masakin wabnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap delapan, ya sudah. HP ini langsung dibagi delapan. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap seper delapan. Nanti di bab apa lagi dianggap enam, ya sudah ini dibagi enam. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang karena bayangkan sesuatu itu difisikkan apa? cara orang Jawa itu seperti ini, dua telo sak karung anak em lima, ya di pro lima, nah, anak em enam, ya di pro enam jadi orang yang bisa matematika itu goblok banget aslinya, perkara ini dong, apa sih sama matematika mas? ya lah, saya sebenarnya tak akan ngetes matematika, ini pengirahan saya pusing jadi ngomong tasawuf, saya tidak tahu mikir, tasawuf, saya tidak tahu mikir, saya mikir, ya ape. Kulo yang ngotot. Kulo niku gue matematika termasuk baru kayak diulang bahmun. Bahmun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu bahmun. Namanya kitab Al khusunul Hamidiyah. Iku sengarangnya wong modern. Jenenge sinten nopo Afandi sinten nopo Abdul Hamid. Pokoknya wong modern. Iku neng kitab tauhid itu digambar. Hadihi nuktotul wujud terus ono titik sitok terus neng kono ono titik, titik birang-birang Tetep nisbatu kulin nukot semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli. Iku titik satu. Jadi wong ben gambar nol. Kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu? Yang tentu itu kita namain Allah karena bu kayak apa gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Buk angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tahu. Nah kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang mau iku gendeng bareng jelas gendeng yo Arab yo. Gak kenai dobatno iku. Tong yo. Lah mau sok wong nerangno ngene terus sampean dicetakoki mar rubuka. Lha orawo yo ora jawab. Ya wis pengen. Lah iku sok ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh kak keren ta yo. Kayak ora sedah Ora sesuai wae makome yo isini-sini wong, mosok guru tafsir terus. Dadi mamak mudi kowe iki crita keramat, sampean ora GR ngalami ngono, ora ngarah ustaz zaman arek. Dianjuti malaikat ya, saya aku saya agen Karena malaikat iku yo kepengin di kegiatan. Kan mungkar akhir terus kadung nyekel godam. Mosok nganggur kan. Dene yo ora trima maksudku Hobi nutuk iku hobi. Tapi nanti nah Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim malahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur eh, matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat ya sama Imam Syafi'i muridnya juga tanya wong kok amin ngomong nahwu terus itu terus piye masyhur ya, tak kok ya, imar buka malaikat ya, tak kok ini ku man mausul nopo istifham wah pak no wong ya, malaikat kon ngaji alfiya Terus tak kok ya semar ya, robuka Allah itu zat yang paling aroful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakok nih ku Cerita wali mau lucu Narobi adawiyah malah parah mana? Marobuka. Ya Allah ini hambamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal, malah ini masih tanya siapa? <laughs> <laughs> parah malah mana? Para zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis deh, kecewa deh nih. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya ora tuh to. Misale ngene gampang-gampang. Sing aji tafsir Jalal ini kan mesti ngeraku, kabeh wis takok. Gus Bah iku sapa? Kan yo lucu lho. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Muga pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya? Maksudnya logikanya. logikane. Nangis Ya Allah, zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya, e nek ora wali ya ora pati paham. Lah nek apa mana nak Wah cerita itu enggak benar. Wih, orang jadi wali lagi protes. Enggak metuk ya aku. Cukup protes Enggak mungkin. Alam ini wae pengiran rawekmu. Kok wae mungkin berarti ngilani kekuasaan ini. Bocah kok dong. Dong paham ya. Kemilah jadi wali, biasa. Ngadepi pertanyaan marabuka ya. Apa milah latihan wae? Mau lima wae. Marabuka. Allah, mama nabiuka. Hamatus. Pertanyaan ketiga apa? Apa oh, ini pinter ya Pak Piro? Ini muden ya? Pertanyaan ketiga apa? Marabuka? mana Nabi Uka? Imam Mukasih apa Qiblatu Kasih? Eh mas? Apa wala walai oleh wala? Ini pertanyaan ini loh. Apa kena? Ngomongin kena? Marabuka? Nabi? Kitab ya? Kitab? Abuka? Iya bapak penting loh Cuma untungnya rakan gue bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Itu keren. Mulai kayak anak ragus nih dunia supaya nih mungkar nangkris aman. Mau usah ragus. Man abuka Ibrahim. Oh, Terus apa nih mas? Kebelat ya. Bocok kok hafal wah bahaya ya. Bihan juti lah gak malaikat sama Apa? Nomor berapa? Masa ada di Oh oh no. Urutane urutannya. marebuka. Sedara meyakinkan ya, guys. <laughs> guyon, yen kulo niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap Wae, kue kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna awliya awahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bushra, amanu wa fil hayati dunya fil akhirah sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan maka cerita mungkar nakir seperti itu itu menghadapi yang umumnya orang muk. Ya kan kebaa, ya ora kebayang, Nabi takoki wa man nabi uga. <laughs> Kuwi aneh-aneh Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Musyur ini. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah, alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman aman Nabi walam yaroni. Bejo banget, wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu, Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad, yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada Caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu nisbatusnain wasalah sahwal arba ila al malihana ma ta'ala tetap nisbatnya pada satu as satu wal al aslu berarti Allah al wahidul kohar ya semuanya lah terserah penting mengarah pada zat sing satu Yang ini itu wajibil artinya apa kalau ada teori kok Tuhan tiga atau empat atau apa itu aneh Tetap nanti kalau Tuhan dua tiga yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al aslu tetap satu. lah satu itu ada yang mengistilahkan nukototil wujud titik wujud. Nah, itu sing diimplementasikan di titiknya Ba Mulai ini mu ketok nak Quran ini ku Tekan bismillah kok dimulai huruf ain tasin tapi dimulai Faham ya, terus kabehku Ngetokno ngetoknya no kan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini ngaji bin roh. Bismillah dimulai dari ba ba itu nukototil wujud, titik wujud Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun terus nanya Jadi orang kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar latihan Intak furu fa inna ghaniyun angkum in dadi kafir sira kabeh melakukan kekafiran sira kabeh koe nak kafir ra kumaluhur terus Allah rugi ya rafa innallaha wa taala honyon ingkang sing semukai, angkum sangi sirakabe wala yardolan ora ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira Allah ora ngersano ora ridho al-kufra ing kekafiran wa in aro tasna jantong ngersano sapa wahu ing al-kufra min sangi sbiyane ibad wa in tasykuru lamun nyukuri sira kabeh nyukuri Allah ing Allah ciri utama syukur fatuk minu mongko iman sira kabeh yardho mongko ridho sapa wa hu ing syukur uta hu ing iman bisukunil hak lan sukune wadomiha yardho wa dumiha lan dumeha ma isba'in sertane isba berarti normal wa in tasykuru yardho lakum wa dunihi lan tampa isba kados kita napa wa in tasykuru yardho lakum Jadi di Kiroanya asem, mat silah yang aneh itu kan hanya dua. yar dohu lakum kalian apa? Wayakhlud fihi muhana. Ya di Kiroanya asem, mat silah, mat dari domer yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat furkon. Ya. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek. Tapi di surat Furqon apa? Wayakhlud fihi muhana. Hanya dibaca apa? Panjang. Tersama sama yardohu normalnya setelah fathah kan hunya pan. yang tapi dibaca apa? wa in tashkuru yardahu lakum napa yardahu lakum tipe java bende lakum maring sirakafe wala taziru an nurai sananggung apa nafsu nawawan wasiroton kang doso wisiroh ukra ing nasibe dusane awawan sing nyek e wisiro nafsin ukra ela tahmilu dik sira nanggung apa nafsunhu ing wisir sumaira rabbikum mongkonu limaring pengiran sirakafe marji hukuman di bali sirakafe Fayuna piye mung ga nyritano sapa wae kemisira kabeh bismalkan karo kontongkangno sira kabeh ta malu nang lakoni sira kabeh. cita-citane teng suwargalah ben ngaji. Aku um bayangno niku amen-amen widadari terus koyo tanem wae dadi. Nak kowe kepen widadari laune budune bojomu wis elek usak karep-karepmu wis. Wae lak cerewet terus pancen wajib masuk suwarga merko ben trobati Wes melarat, bojo nelek cerewet. Terus nak bu terus piye terus penderitaan ini akhirnya kapan? Wes kowe kudu mlebu Ya, swargane gelem ta ora kok dirayu lah di pokoke walhasil kudu Jadi keramati wali-wali ini, ada wali seneng sholat, sangat senenge sholat itu, barang ditawani pangeran lebu suwargo takwani situ. Ya Allah, di surga itu ada salat ndak Kalau tidak ada, saya tidak usah masuk ke surga. Nah, saya kan tidak sholat. Menurut keluarga saya, saya wajib sholat. Jadi, saya seperti berguling tenang. Jadi, kalau melihat saya berguling tenang. Jadi, saya menganggap sholat itu adalah masalah. salat, panas-panas, duhur. Jadi, saya ingin keluarga saya berkelakuan sampai tidak usah salat. Itu sholat. Jadi, saya melepuh keluarga saya, pantas saja ibadah saya menganggap itu Dadi gamane pangeran ucaro protes ning kowe. Lah iku iku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap Jadi, Dadi pantese kowe ora mlebu dari sisi iki. Mergo kepengin mlebu swarga nang opo? Nang kelon nang ora. Kepenginan kan ra usah salat, ra usah puasa, ra usah gereja. <laughs> Dadi utekmu <kemiku> eh lek banget. <laughs> Maksudte iki ora ya, vulgar ae biasa. Yoy, yoy. jadi wali iku ora dadi bayangno. Gusti mosok teng suwarga terus sampeyan mek bidadari terus kelon cek. Enake teng pundi niku makhluk angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Wong <coughs> amboten nenten salat. Nek kulo bayangno teng suwarga terus gak ngaji tauhid iku rasane piye maksudte Nah, sampean wis saran ngarah ngaji aku. Wis kono nang ape-ape widadari sing kriting wong ora roh, wis pokoke sing ayu lah aku sing. Merko bedo, wali, ora <sumlah> <sumlah> wali ku beda. Ya kok ora usah takok, pikirane biyen kok nak wali ra dhewe wis ora Saya tuh punya sekian contoh wali, di, saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Sok minta diwali mau cokopan Itu ada wali itu mau mati itu nangis Ditanya sama Kalau wali itu kan ngalami satu kasof. Kenapa kamu nangis Ya Allah kalau setelah mati itu saya dikuburan Lalu gimana saya sholat Saya minta satu hal Saya diberi hak sholat ketika dikuburan Itu diantara wali yang bisa sholat dikuburan Itu ada banyak diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan dan itu diantaranya ashabu As rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena dia ini nangis ya Allah kiamat ijek suwi terus ini kuburan ini wopo wahai maksudnya itu kan jari ini nak soleh kan kan turu terus dia ini wan wali masuk turah turu ngetah ini kiamat ngok ngilir rong kiamat ngilir nah orang apa apa mana ngilir ngelilir roh anak putu nih utangnya kan sumpek <laughs> apa mana roh anak putu nih rebutan apa warisan. Ngono kuwi nak alpat gak apa-apa, sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren napa? Sawah sak petak direbutno. Wis ngono demi bojone. Buju bojone elek bisa tukar. Demi bojone elek tukaran mbek dulur piye? Nek nah, bojone wahyu artis rada pantes maksudnya tukaran mbek dulur. Sumbut ya. bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. tumune warisan sing saedeng sak sen. Wis kliru kabeh. Nabi Musa, mangkane kula percaya tenan. Kalau percaya sak percaya tenane, nak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeneng nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma cara iman mek aku beda. Kelasé <laughs> ya beda. Ya pantes pitung guru mek murid tok padha. Maksudé ora urusan sombongé, pancen pantesé beda. Mosok guru mek murid bate padha. Bangone guru <laughs> tekah. Aku kadang-kadang mikir, kena opo kanjeng Nabi badhe mi'rad, iku kenangane mbek para nabi kok salat. Jadi, ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali salati ya Nabi sholat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam, hubungannya salat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa itu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku mi'rad, dia salat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah, tahtal kasibil ahmar. Walaupun tuhuna liga la uri tukum kata nabi, kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu baru itu hukoh iman Yusolli. Aku anggar ketemu Musa, tak parani ya pas pasola. Nabi Ibrahim ya pasola, jadi mereka itu bayangkan ngenteng ini kiamat, terus. Orang kayak grup, Mus, yakin orang, masuk orang, masuk suruh orang, 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 Tapi ora dosa, ora 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 dosa ora maksude biasa. Pas pusing ngadepno jamaah ribet e. Ya tapi pancen pantese aku yo rabino bidane mecah nom. Lukone bayangno nek is mati ku ora iso ben. Lah no. misale ning kuburan terserah opo-opo. Terus wae nge turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa menen nak entuk kabar nek anak putune utange. Oke, malah pusing meneng, meneng yang mas putu? Mana putu tukaran rebutan warisan demi bojo Jone elek, lah <laughs> mana elek? Kau depan terus. Aku tidak ada ibu-ibu saya ngelak. Gus mau lanang lu ada ngenyak ngenyak bojo elek. Oppo dia ganteng. <laughs> Aku ternyata ya nggak terima juga ternyata ada perlawanan, apa. Ya bagus lah menurut saya supaya imbang, apa. Lho aku nak ana wedok ra sing lanang seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora apa diseneng. bentuk apa perla? Kok enak ndekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati, mati anu enggak bagus, enggak seimbang Sing lanang kan ngeluh cocok elah ngene ya. Sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah, ben apa? Seimbang. Kalau sering tidak merasakan ibu-ibu. Tidak, bujuk-bujuk saya tidak merasakan ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini tidak merasakan ini dengan saya. Karena jenis tokoh kan biasa saya laporan-laporan. Saya tidak mendukung ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu ini harus berani. Kurang ajar ibu-ibu ini. <laughs> Supaya ada perlawanan. <laughs> Kalau tidak kan. Tidak, ibu-ibu ini tidak Bujuk-bujuk saya tidak merasakan ini. Ibu-ibu ini tidak merasakan ini. Wanggur, Supaya imbang. supaya wajah jauh saya atin saya atum misalnya kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya supaya seimbang aku itu tambah tua tambah iman nak Nabi Muhammad saw jadi Nabi tenang lu mungkin loh Nabi tentu nggak punya trik enggak niat dikhilah di mana mana Nabi itu umi mesti lugu tapi Nabi ngendikan aku mekrot aku ketemu mawar Nabi sholat neng duur kenanganku yo sausi aku wusul maksudnya ngerti tenang nak pangeran Allah Yang mengerti dengan hiburan terbaik hambanya adalah sholat atau sholat kurang. Sekarang kita membayangkan. No. Widadari itu apa saja, itu adalah makhluk, sing yang diciptakan. apa saja yang diperlukan kebutuhan nafsu. Seperti apa saja yang kebutuhan nafsu. Masalahnya kita itu duwe rohani. Orang nafsu, rohani kita itu ingin diperlukan oleh apa saja tadi kaya sembayangno ning suwarga terus kelon terus nak kowe iso bayangna. aku ra iso yakin ra iso ngonu lho <laughs> nak kowe wis ngono-ngono langsung makommu wis ngono wis tok kono wis tok kono kamar mojak ning suwarga santai enten kelon wis makommu wis tok kono wis kira-kira profesor nak yakin ra iso sampe jare Muhammad bin Idris Imam Syafi'i Ya Muhammad bin Idris, umpama ning swarga aku ra isa ndelok pangeran, atuh ra mlebu Terus e wopo ae ning swarga. Dadi yumin Muhammad bin Idris bi ru'yatillah, aku ra usah mlebu swarga. E wopo ae Karena rohaninya pasti brunta. Lu ngaku mlebu swarga mergo nyembah Allah. Oh, wow. Ya ngerti swarga wae apa oh, wow. ora ketemu sing duwe. Kamane ngono lho. ketemu. Aja oh, Wis to ano wit ater yo pas lagu kok kasaren. Nak kowe kan gak tau mbah ngono. Suwonong mesti kamar. <laughs> Nak aku iku kok iso. Rohani kita di mana wong? Lah ya mlebu suwarga, ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? So terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kok bidadari semayu-ayu terus mau trauma bojo terus. Dendammu kan wis suwi. <laughs> Mulane gak kebayang. Mulane wong soleh-soleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiyya subhanaka wa tahiyyatum salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi nak kowe-kowe ya swakurun in kam salil lo il maknunis pokoknya inna ansa anahuna hunna insa afaja na hunna abkar berarti jadi perawan mana wah nak mulang is ngono nganti kiai ini ngiler, berkebayang no engiler giterku perlu dicuriga, ku bojone elek tapi Bang, ngayu, kok ganteng ngono. Bayang nomah ayu kok ganteng ngono iku elek tapi. Lah ayu ora tenang aman, aman Aman. Iki ra nyindir tenan iku ya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyeni tenan. Koy opo Nabi cerita sejarah Ketemu malaikat ning Masjid Aqsa apa? Salat. Ketemu sopo ae salat? Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahta qab tahta kasibil ahmar. Kasib itu gundukan ahmar itu kemerah-merah. Dan zaman kalau ke Yerusalem itu di antara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya salat. Jadi kemarin mana entah ini Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita salat sampai sahabat ya Allah saya minta satu hal setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri ya sholat. salat. Juga masyur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ono wong ngurip mergo itu ini ku, kudanan terus ke situ dianggap ono kanja ini jubli wong gue sekapun ya sholat nih kuburan nih sok pernah ono kanja jubli wong gue mati aku yang melaju cerewet jadi terus ada era tabiin yang gitu kok iman yusoli ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena pie-pie fakta kita fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur sahabat Faksa kita ini punya rohania dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fa amma Ingkana minal muqarrabin farauhu warihan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu warihan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nak sing kan asabil yamin. Upama kowe mlebu surga iku makome asabil. Kowe wis mokoke mangan wa faqihatin katsirah la atiu. Bermangan apel, mangan durian. semua opo ya dipangan. pangan wes pokoknya mangan kelon mangan klon, semua sas sembako semua sembako 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 kok puwocok tapi ya ape tetap sembako sembako tapi sembako orang-orang spesial tuh malah sembako sembako wala sembako Samiat wala sembako ala sembako basyar. sembako kiai sembako 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 sampai itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa el ho jadi kurang bayang nunggu saya tak warai sambiannya. kerinduan kita terhadap allah itu luar biasa karena kita punya ruh kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya tentu kita di surga ingin ketemu yang punya makanya allah menjanjikan surga itu luar biasa wujuh ila robiha nah karena logikanya mosok sing dua suwargo aku raketemu ketemu itu kerinduan al mukarrabin makanya dungane nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila para wali semuanya gitu lah kowe ra wali lha lha ora tau Dunga, ngono dungane ya Allah supaya bojo sing elek gentos iteng <laughs> gentos iteng nawa <noh>? swarga <laughs> maca iku digenti apa dipermak ra roh nak digenti berarti bojo mun neraka terus digenti nak bujumun mun bu swarga dipermak ra roh Ya notone rada angel nek no sangko elek wis. <tapi, <tapi, tapi pengeran kun fayakun yo tetap gampang, tapi aslinya ini rada rada ribet kan. Karena <tang> ngringkut truk sini kan terlalu 100%. persen. nah, aslinya ayu kan moles tok nah iki nek sing elek kan aslinya yo rada repot tapi wala ya Allah ala kulli yo. qadir ya. Jadi kalau suan kita tak itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Eh bukti gampang gini. Seenak-enak yang e jima misalnya Atau seenak-enak yang e Apa pernah menandingi misalnya enake anak itu loro terus mari Makanya ada ulama ditanyakan Nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu Melihat dia sakit Kemudian dia sembuh Melihat dia hilang misalnya Terus pulang Artinya ulama itu mau ngomong Ada nikmat yang mengalahkan jima Mengalahkan hubungan intim kayak apa senengnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh punya anak sakit artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya. tapi kita kita ini terlalu bodoh pemuja jima omongan yang bojone elek kan bayang nuh udah dari terus mau kau semua angkel jenengan yang dulunya dendam artinya gini Andai kan, ya tentu kita tidak ingin mengalami. Andai kan de anak hilang atau dia anak loros yang kritis terus sembuh. Nikmat itu menikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiko atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat. Lah kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuure nikmate jima. Kowe kowe kan ra iso bayangno, kena tekem wis. Ngeres ngono Maksudnya apa? Apa apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku khawatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham lho Mas. kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku ra tekemu makome jek ngono. Dong ya. Suudon sing terbukti ya maksud lagi aku pengen kueku paham, apa? Bagi wong-wong sing sing alam rohani, sholat itu, itu di atas. Sama tak cerita nih, ya, mungkin buat tiru kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah, ayu ayu garwani Nabi. Aku nabi nes kepengen tahajud. Iku yang neng kamari Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah tiru neng arpe. Ayu, nom. Kue orang aras tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. No Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, Nak ngatek sikilku tak cilucirno, nak nabi sujud tak ingkert. Tuh nabi nak soal yang pangeran apa nengarap isa-isa, tetep Kue elak- kau bertajuk. Kok iso, wajah, iso, tapi wajah, 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 aku wajah, 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 Tapi, ya, senggona kuya sabek, wahayus. Tetap ganggu kuya, wahayus, sabek, wahayus, mahkomeh, wahayus, senggona. Cuma aku kepengen ngerangna kuya. Kuadir ku kaya protes mosok, lah. Neng suarga aja kepengen sholat, kaya orang na widadari, ya, ya. Utak kemune ku mareni, ku kuwe, yunan, maksudnya. Kuya raksa bayangna wali ku, kaya, kuwe. Mau ibutoh kuya, kuya mahami. Orang kudung lakoni. Mau barang, mau kalok dibakas, paham, gaya. Tapi kula kula piyambak nu setuju wek wali-wali sing ngene iku. Kula rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita ada hanya punya sahabat, tapi punya segamane iskamani segamane ngene. Ki di kepingin ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu lara. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi bahkan bisa saja di cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jus mani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita nak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadaris dari ngok se, sek sementing sewan. Pengiran. Nak kue ngene kok ijek potongan ni rafa terlalu lah. tak, no analogi, analogiku kias. Wah dong yo, ya? <tuh> dong. Berarti solat se, apa kelon se? <tuh> Aja, se si. apa apa oh, ini milah di sholat se si. apa soal like, ayam lani pangeran gabaro berulang-ulang ono swargo kelas umum yaitu visi trimakdut watalhim mandut wadilim mamdut wa ma imaskub bafa katsirah kasirah lama wala walama menua furushim Wow. Nah, tapi ada yang Allah, wah ana dapono swarga sing gambarane Allah faarihum alamnya nah, Ada ana swarga sing digambar Allah meneh daawahum fiyah subhanakallahu wa humma wa tahiyyathum fiyasalam wa akhiru taawahum alhamdulillahirabbil alamin jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih baca tahmid nak kuwi kan mosok ning swarga iki Ah kesti go sak jam gringgingen. E Tekan apik istirahat ning suwarga kok jek acara wae. Dadi koyo kowe kuwi ora siape, maksudte. <tik> Allah Karim, muga-muga diapura. Ora diapura ya wis sing kelakuan ngene. Ka wis tak doani diapura, les muga-muga diapura wis. Entakno oleh muamin pokoke tak doakno. Ngelakuan kok Ya tapi ke ilmu ya kue cocok kerah cocok kudu buat tompo. cocok bebek kerah ngalami terus ingkar itu udah boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita ndak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu pen penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana? Jadi nikmat tertinggi misalnya anak kuloro terus sembuh. Kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya alpat punya istri cantik punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah Zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu, kamu bisa melihat Allah. Itu nikmat yang nggak terkirakan. Makanya semua ulama itu ngawan nazar ila wajikal karim dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue-kue kan alami alam syahwani alam ahwan syahwat trauma bucu rapati aku terus wakhir mangkel ya. itu dendam maksudnya. Bucu elek, like, melarat, tagianake. lagi. Wih ini habisin ini suarga itu mau dendam maksudnya ben berakhir apa. Jepulnya yang ngutangi kue ketemu ini suarga. <laughs> Wakil <tuh> mana malah. ya ses. Kok yes. ketemu sing opo? ketemu debt kolektor. Debt kolektor yo opo piye ditisap sekale enggak apa-apa. Debt kolektor e dihisap sing utang ora bayar yo. Bisa. Dadi kok tertahan ning masker iki. Aku liwat ya tak liwati wae monggo. Moga nyafaati piye ngutangmu dhewe kok wong elo. Tak liwati ya. wis kebak bonus neng sekolah tresna inna wa ta'ala wa ali sing wirsa bidati sudur klan apa sing ana ning ati bima fil qulub waida masalan nalikane mekenani al insana ing manusopo ayil kafir utawa wong sing mentale kafir apa durun bahaya tentu orang mukmin nda akan berperilaku seperti ini nda mongko donga sapa insan robah ing pangeran insan niki imam syuti nafsiri insan ayil kafir maknane tadurat ke sitadur sapa wong dipdpe sapa wong meniban hali wong sing bali roci antik se bali ilahi maring Allah. Dadi napas ono masalah oleh DBDP ning pengiran tenanan tapi summa ida khawalahu. Kemudian nalika ning mbak ono Allah. Maknane membalikkan keadaan Sopo Allah maring nikmatan ing nikmat. Hu ing nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat, atahu dikasih maring sapa Allah in aman ing kenikmatan Allah tapi nasia mung kalali saka Maka yang berkara ke anak-anak orang sopoman, yatu taudung orang sopoman, yatu taudung orang wilayhi marimah. Mingkoblu yang istrimi. Wawaw teiman yang ditinggalnoi ke Allah. Sama mengkoti maknanimayu fi mauti iman, inggal maknaniman. Maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia, maka dia lupa orang yang pernah dimintain. Maksudnya zat yang pernah dimintain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kemana pas maratiling, ali Tapi malah wajah alalan gaya sopo mandilah maring awo anda taning biro biro syarik sekutonan suroka atik se biro biro sekutonan. Liyadillah. nak kira, -kira kita liudilla gitu. Wajah alalilah an tel liudilla ansabili. Tapi ada sab ahli sama apa? liadillah Bifat apa? Ya liadillah Wa dumiha domai ya liudillah Ansabili sangin dalena awo itinil Islam tegar saya agama Islam. Kul ngucapasi Rasul Muhammad tamat tak gawe seneng seneng si Robi kufri kagun kufur silo kalilan eng masa sing si de bagi ata aja lika sisa aja lan maksudnya wes nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa koli kalilan inna kasat temni asal asabinar sangking wong wong sing penduduk neraka lan nek dimenerima meskipun insan itu maknanya manusia berarti manusia memasukkan orang mu Men, tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang ka, kafir. Karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang ka, kafir. Menarik kayak jogeman lali Allah. Enggak ben koyok orang kafir. Jogeman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ono tau te wong kita fi men aman. Jadi ono sing maca aman, orang sing maca apa? am aman. Wa kang teman iku itu... iku sing jumeneng maknane sungkeman kok iman iki sing sungkeman utawa bersikap aktif di wado ifitoati lawan rutinitas-rutinitas toan oleh nglakoni tuat ana alili tengah malam saatihi tegese tengah-tengah malam sa citar sing sujud waqiman hale wong sing jumeneng fi sholati dalam sholat yaqdaru wati sapa akhirat ya khawfu tegese wati sapa akhirat Selain wedi wayar julan arep-arep sapa rahmatar robbi ing rahmati pangerane man e jannah tarobbi ing swargane pangerane Iku kaman kaya dene wong gua kan teman iku asin wong sing duraka bil kufri kelan kekafiran akhirihu taliane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran utawa ambek maksi maksiat. Tentu itu ndak sama sama orang yang menikmati sujud moso mbok padakno ambek sing menikmati dugem. Tentu B beda. Mengenai pulau suwun ibadah itu harus seneng, karena di luaran sana banyak yang seneng bil maksi, bil maksi. Ya kita harus ibadah yang seneng, harus nyaman, harus wayar jiwa rahmat robbi Wa fikiru atun sisi kiro ah aman. Fa amung kateman bima nabal wal hamzati lan bima hamza aman. Kul ngucap si Rasul Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wa ngake ya lamuna kang ngerti sapa alladzina waladzina lan ngake la ya lamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila yastawiyani. Wong sing ngerti eksistensinya Allah tentu milih hubungannya dengan Allah iku sholat berharap. Lah Wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti orang kenal Allah. Mosok Wong sing ngerti, buk pada no sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang nggak ngerti. Tapi nak kue seneng Allah, seneng jat sing paling berpengaruh neng dunia iki berarti kue Wonger. Mereka ngerti zat sing pen. Tapi kena ora Allah berarti ora eling zat sing penting itu namanya kebodohan. Kamales tapi kaya lera padha sopo ala limung sing alim wal jayu lan sing bodho. Semulane niki mugi-mugi poke baro gawe ngaji tambah seneng apa subhanahu wa taala. So, apa seneng sak seneng-senenge singgah bayangno swarga iku ya ngakoni salat mesipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan wis penting wis <laughs> arep penting duwe etika napa? No? Dadi mlebu swarga sing gadah budi terus digoleki lho

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زیندارہ